yang dirasakan enak kan, bebas. Bebas kan, saya mabuk tiap hari. Sebenarnya saya mabuk tiap hari. Saya bisa apa? Ketawa tiap hari gitu kan, ketawa tiap hari sama teman-teman. Walaupun hanya hilang satu hari doang itu masalah. Tapi kalau dengan tiap hari saya minum di situ benar semua hilang masalah. Kalau nyampe rumah baru jenuh lagi gitu kan. Nyampe rumah saya jenuh lagi. Kalau udah misalnya udah keluar rumah pasti saya tenang. Tenang, hidup bebas. Saya mau ngelakuin apa aja gue bebas gitu ya. Setiap hari sebelum keluarga itu saya nongkrong malam liar, lebih bisa disebut liar itu kayak rolling, ngejailin orang, misilin orang gitu kan, misilin apa yang pengendara truk atau apa juga yang pinggir jalan, saya selalu misilin setiap malam. Pernah sih pak, merusak barang, merusak motor, ngebakar motor orang, bahkan ngebakar motor orang, merusak rumah kan. Pesan dari ibu saya, kalau saya mau keluar rumah tiap malam cuma satu, awas jangan kalau perang jangan sampai kebacok. Pesan dari ibu saya yang selalu saya ingat di situ. Makanya saya kalau dulu keluar mau ke mall, mau kemana, ya mau jalan-jalan kemana, mau sama istri, mau kemana, saya pasti waktu dulu gitu ya, saya pasti bawa tajam. Saya pasti bawa saya tajam. Mau kemana itu benar-benar apa ya? Kalau mungkin sekarang misalnya emang malu ya itu masa lalu kan ya. Masa lalu saya mau ke dekat juga karena dulu itu yang namanya musuh itu dari dulunya dari teman dekat. Yang mungkin gara-gara gengsi kita jadi apa berubah beda organisasi ya gitu, makanya ada yang bilang saling main belakang, main bokong kan pada teman. Makanya dulu saya mau dari Bayangkara, rumah saya di Bayangkara, mau main ke Super Mall, mau main ke Kebon Jati, pasti saya selalu bosnya aja. Karena gimana ya, yang namanya hidup di jalan itu dulu saya prinsipnya cuma satu, kebacok atau kebacok. Dulu itu ya waktu hidup di jalan itu saya kebacok atau kebacok gitu. Kalau saya nggak kena kebacok ya saya pasti ngebacok. Jadi kasarnya ya udahlah impas. Impas itu gimana? Saya pernah ngebacok ya saya ketusuk, kan gitu. Saya udah apa? Saya ngancurin orang ya hidup saya juga pasti hancur. Jadi saya di situ ngiklasin dan ibu saya selalu bilang pasti ingat karma pasti ada. Emang dulu mas saya nggak pernah tahu yang namanya karma itu apa kan? Emang benar nggak taunya dari suatu apa yang kita perbuat pasti balik lagi ke diri kita gitu.